Selamat malam, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Mining dan Trading Bitcoin Indonesia. Kali ini saya mau bagi informasi yang untuk Cloud Mining. Di sini saya mau review Vozic ya, untuk Cloud Miningnya. Dan kemarin banyak yang tanya ya untuk review mining, salah satunya adalah Vozic ya. Dan saya kemarin mencoba untuk deposit ya di situs ini Vozic. Dan sebelum kita lanjutkan videonya, kita lihat untuk websitenya terlebih dahulu. Kemarin saya ikut yang pertama ya untuk mining Bitcoin pada waktu bulan Januari di Vozic yang pertama ini. Sekarang sudah sold out ya, dan sekarang buka di versi 2 ya, Vozic yang kedua 50.000 ya, ada 100 unit. Dan kita langsung saja ya untuk masuk ke akun saya langsung. Kita login terlebih dahulu sebentar. Agak lambat ya. Kita masukkan seperti biasa password email, dan ini adalah tampilan dashboard ya. Dan kemarin saya beli untuk uji coba ya sekitar 300 GHZ. Dan tadi beli lagi 4 ya. Soalnya turun ini untuk apa? Untuk pendapatannya per hari, jadi saya beli lagi tadi dari sisa WD kemarin. Dan per hari saya dapat 0,000989. Dan untuk profitnya ya, ini soalnya baru bulan kemarin saya deposit, jadi untuk profitnya total ya 0,0024. Dan kalau mau deposit ya atau mau ikut mining di sini silakan, kalau mau lihat-lihat silakan, kalau nggak mau deposit ya silakan. Karena kemarin ada yang apa kayak ingin mereview ya, maksudnya ingin direview website ini, jadi saya buat untuk tutorial atau untuk review website Cloudmin ini apakah membayar apakah tidak kemarin. Jadi saya buat video ini karena keinginan dari beberapa orang ya, jadi saya share aja ya. Dan kemarin saya sudah WD ya atau withdraw sekitar 0,023 pada waktu tanggal 16 ya, sekarang tanggal 17 Februari. Dan untuk fee nya ya, fee nya 0,01, agak besar memang, tapi ya daripada nggak bisa di WD ya, lebih baik fee nya besar. Soalnya kadang beberapa cloud mining yang masih baru itu agak sulit dia untuk WD-nya. Dan ini cloud mining ini sekitar 183 hari ya baru, atau baru bikin atau baru show ya untuk penjualan cloud miningnya sekitar 183 hari dari mining atau mining ya. Dan untuk pembelian itu sekitar 1 GHS atau GHS ya, itu sekitar 0,32 dolar atau setara 0,0003 BTC. Dan untuk income-nya sama dengan 1
0,1% ya per day. Dan untuk kreditnya ya, history kredit kita bisa lihat di sini. Ini per hari kita dapat ya, atau saya dapat, soalnya kecil di sini. Saya coba dulu sekitar 0,009890. Dan di sini agak lucu ya, untuk Forsik memberikan kayak fasilitas untuk webcam atau kamera ya di ruangan untuk miningnya. Sebentar, agak lambat soalnya. Saya besarkan dulu, soalnya agak kecil lah. Kalau di dalam browser, jadi saya full ya, full untuk kameranya. Nah, sekarang tanggal 17 bulan 2 tahun 2018. Hari Sabtu ya. Dan di sana jam 1 ya, tapi di sini juga jam 1 sih. Tapi agak beda jamnya. Dan ini adalah tampilannya untuk mesin miningnya. Forsik memberikan kayak webcam atau kamera di ruangan untuk mesin miningnya, jadi kita tahu bahwa ada mesinnya gitu untuk trustnya, kemungkinan seperti itu sih. Dan beberapa cloud mining saya rasa ada juga ya yang memberikan fasilitas berupa kayak video atau bisa dikatakan kayak kamera ya di setiap ruangan untuk mesin miningnya, supaya bisa diakses oleh yang deposit atau yang membernya. Hanya kamera satu yang bisa dilihat, soalnya kamera 2 dan 3 masih belum, beda ruangan. Dan kalau mau deposit silakan, kalau mau lihat-lihat websitenya silakan ya, nanti bisa saya kasih di kolom deskripsi untuk alamat websitenya. Kalau mau lihat-lihat dulu atau mau deposit silakan, kalau nggak mau deposit ya silakan, soalnya saya hanya mereview untuk website ini karena banyak yang tanya kemarin. Tadi saya cek ya untuk hasil WD-nya, kemarin saya dapat untuk WD-nya atau withdraw-nya ya, sudah sampai di akun VIP saya sekitar jam 9 tanggal 16. Dan untuk jumlahnya 0,013 ya, ini soalnya saya sangat kecil ya untuk WD-nya, karena saya mau uji coba untuk website ini apakah membayar apa tidak. Jadi saya untuk mencoba minimal WD ya. Dan terima kasih telah menonton video YouTube saya. Semoga bermanfaat ya.